Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini kita akan mencoba untuk memasang RAM laptop ya. Nah, jadi teman-teman bisa lakukan ini di laptop teman-teman sendiri. Misalnya teman-teman ingin mengupgrade RAM. Nah, ini bawaannya cuma 2 GB. Nah, ingin kita tambahin lagi 2 GB, jadi 4 GB ya. Nah, cara pasangnya gimana? Pertama, kita harus punya dulu RAM-nya. Sesuaikan RAM dengan soket di laptop kita. Misalnya RAM saya yang saya gunakan atau yang ada di laptop saya ini RAM-nya tipe DDR3 ya. Nah, jangan sampai salah beli, kita malah beli yang DDR2 atau DDR4, itu bakal salah ya, bakal masuk. Nah, lihat cirinya di sini ada yang ngelekuk ya. Nah, kayak gini, di sini ada yang nonjol. Nah, kita sesuaikan. Nah, jadi tinggal kita masukin. Nah, kayak gini, kita tekan. Nah, lalu kita ke bawah hit. Nah, gitu aja. Kalau bukanya juga gampang, ini tinggal tarik. Nah, tinggal gitu aja. Gampang. Jadi teman-teman misalnya kalau ingin upgrade laptop yang RAM-nya kecil, ingin dibesarin, tinggal beli aja RAM yang sesuai tipe, lalu bongkar ininya ya, casingnya, lalu tinggal pasang. Pasangnya tinggal gini. Nah, dimasukin ke sini. Nah, udah masuk kayak gini. Nah, gitu aja. Gampang kan? Oke, segitu saja mungkin untuk video kali ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.